Hari ini, aku menjadi satu di antara siswa yang diwisuda. Terasa benar, haru dan bahagia menyelimuti kalbu. Ucapan selamat ada di mana-mana. Satu tahapan dalam hidup terlampaui sudah. Terbayang bahwa aku bukan lagi seorang kanak. Aku telah tumbuh menjadi remaja yang lebih dewasa. Deretan cita-cita seolah menantiku di sana. Menunggu raihan tangan untuk menggenggamnya. Ayah, ibu, aku butuh doamu. Aku perlu bekal restumu. Perjalanan panjang tentulah tak mudah kubayangkan. Onak dan duri, halangan dan rintangan akan selalu mewarnai. Namun dengan ridomu, aku yakin semua akan baik-baik saja. Usai wisuda, aku peluk engkau berdua. Taksmiku rengkuh kedua tanganmu. Saat itulah aku menyadari ada getar di antara jari jemarimu. Ada air mata yang berusaha engkau tahan dan samarkan dariku. Sedihkah dirimu? Ibu berucap sangat bahagia. Ayah berkata sangat bangga. Sementara memoriku membuka lembar demi lembar kenangan bersama. Engkau ibu, perempuan sabar yang selalu membimbingku. Acap kali ku tolak permintaanmu, meski sekedar menemani jalan-jalan atau bercengkrama. Kala itu, aku sudah terlanjur ada rencana bertemu dengan teman-teman, mengejakan tugas-tugas sekolah, atau main bareng kawan untuk sesekali waktu. Duniaku memang penuh warna. Sementara engkau ibu, selalu sabar menunggu sembari mengukir senyum. Tanganmu pun tak bosan menengadah, melangitkan doa-doa untuk kebaikanku, untuk penjagaanku sepanjang waktu. Ibu, maafkan anakmu. Aku juga sering mengabaikanmu. Manakala ku anggap teman-temanku lebih asyik darimu. Manakala aku sibuk dengan handphoneku hampir setiap waktu. Namun saat aku kecewa, sedih melanda, kembali pula aku kepadamu. Engkau berikan kedamaian dengan pelukanmu. Engkau hapus mataku dengan kasih sayangmu. Ibu, engkau laksana mata air yang tak pernah kering. Adapun engkau ayah, barangkali engkau tak selembut ibu. Kata-katamu kerap tersimpan dalam sikap diam. Sesekali kita berbincang, kerap kita berselisih paham. Aku pikir kita tak bisa berteman. Namun ayah, rupa-rupanya engkaulah yang pertama-tama mencariku ketika aku tak kunjung pulang. Engkau pula yang paling melatihku tegas bersikap. Engkau ajarkan aku
tentang semangat dan kerja keras. Engkau tak ingin aku menjadi lemah dan gampang menyerah. Itulah caramu melindungiku. Ayah, aku tahu hatimu tak sekeras sikapmu. Aku rasakan kesedihanmu saat engkau belum sanggup mengabulkan permintaanku. Engkau terdiam. Di lain waktu, aku saksikan engkau bekerja lebih keras. Hujan dan panas tak engkau hiraukan. Waktu istirahatmu pun terbatas. Gurat lelah jelas tergambar di wajah, namun tak kudengar engkau mengeluh. Peluh yang engkau teteskan seakan menjelma mutiara, bersinar dan memancarkan aroma cinta, cintamu untuk keluarga. Di hari kelulusanku ini, ada rindu yang membuncah. Ada kata-kata yang tercekat. Aku tak ingin air mata tumpah dan engkau melihatnya sebagai rasa gundah. Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu, akulah anak yang akan selalu membuatmu bangga. Aku, anak yang engkau timang dulu, kini beranjak dewasa. Tunggulah ayah, sebentar lagi beban di pundakmu akan kugantikan. Kaki kecilku yang dulu engkau ajarkan berjalan, kini mulai tumbuh kuat. Kita akan berjalan bersama ayah, dan aku yakin tangan kekarmu akan selalu ada untukku. Di telapak tanganmu ada semangat tak pernah padam. Ibu, ayah, bentangkanlah selalu tanganmu untukku. Maafkan sikap dan kataku yang tak kusadari menyakitimu. Terima kasih ibu, ayah. Tanpamu tak akan aku berada di sini. Tanpa doa-doamu tak akan sukses kulalui. Tanpa restumu tak akan ringan langkahku ayunkan. Ibu, ayah, aku mencintai.